semua. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan berkah rezekinya dan lancarkan urusannya. Amin. Nah, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, di pagi hari ini kita masih berada di tempat biring ya. Ini kita masih menunggu kabar dari Sensei Wa tentang pembayaran administrasi karena semalam belum ada keputusan di sana, belum ada totalitas. Jadi kemarin pembicaraan kami di sana, nanti sudah dapat semuanya totalitas baru dibagi di grup. Mungkin nanti kalau sudah kita dapat, nanti kita akan segera bayarkan ya teman-teman semua. Oke ya teman-teman semua, ikuti terus aktivitas kami hari ini ya teman-teman semua. Ini dia ya sahabat semua, sampai di kampung langsung bantunya biringnya ambil lidi. Daripada duduk-duduk di rumah katanya. Iya iya iya, itu sama kayak di tengah ngerap-rap ya. Biasanya bagai di ngewas saja, jek bagi jek kapan nih? Mbak tak buat terbahin apa? Oh, dah pembuat pelpana kang kak Emma. Emma kata tetapi ini kena terbang arah jalan. Sekali lagi suruh tetapi kempurna mata tarik selingan saja. Tu dia sampai di tengah. Pemanen? Bantu nak serapi mat puri. Bagian apa nang? Bantunya diri. Kalau di kampung kita enggak laku ini ya kan wah? Rantau laku wah? Egalah semahal jadi kakak ma. Ih jadi tu lu setengah 4,000. Enda dengar semurah nama mak tu lu setengah. Teluwalo. Rantau? 5,000. Imbang. Oh berarti nih kang orang ada juga orang ngambil lidi di rantau. Kata Wawa Anggi di rantau laku juga 10 lidi sampai di tengah. Karena tajam parang Pak Nirmala jadi gampang dia. Senang biring di koni kempunya, cucunya. Senang sekali lah. Senang sekali. Apa? Siapa? Alisika kirahkan ka tiga langkah wa. Rap-rap koang alisi jemur baru siap dijual. Iya jadi sikit. Tapi kalau banyak pelpa biasanya biring dapatnya juga 5 kilo. Kalau gini besar besarnya kalau 1 kilo 3.500. Kalau gini besar besarnya kan dapat 20 kilo ini. Tapi kadang sekali nolak biring 200 kilo, 150 kilo, nah, tapi 2 bulan. Mentah. Iya. Ember udah gak tolak 10 dina. Enda memang cukup sih pendahin nandong nandong, tapi kalau jeda, mat lidi kerendahin nanggi. Jeda lah ternin bayar lah ternin masalah. Gue dong gue mak. Bila aku 10 kotak ni. Iya, cuba sekalian lah. Aku belum kutu he. Oke, jadi di tengah juga mau bantu sebab di tengah kasihan Wawa Rizki sendiri ya. Di tengah mau bantu tarik-tarik dulu lah. Apa?
bibi si Josang ini jile. Bapak menjil. Cuma malah bukan lah. Lepas saya dah potong juga. Adik pening. Minum air nira, teman-teman. Kukri ke bunga apa ke? Kerap ke sana. Ini. Enggak. Enggak. Ini air nira ya. Asli berwarna. Ini nih, kalau tengah. Ada beli ke 10 batang gua. Karet apa? Karet tatap. Sang bibi si Josang ini jile. Bapak mikir, cuma malah bukan lah. Lepas saya dah potong juga. Coba ini ya, kita gantikan ini. Ini warung adik, warung resmi. Kita bikin seperti ini. Pengalaman, bagi pengalaman. Ini jangan kamu goyang-goyang, bos. Katung selanjutnya. Ini tuh gambar katung sel. Ini katung sel. Oh, ini katung sel. Pak, kamu nyuci? Itu wala di telepon katung. Jumpa lah. Uwe lah. Apa? Kamu baru kemana? Ini jangan lagi, Pak. Iya, coba sekali nonlah. Aku belum kutu he. Oke, jadi di tengah juga mau bantu sebab di tengah kasihan Wawa Rizki sendiri ya. Di tengah mau bantu tarik-tarik dulu lah. Nah, ini kita sudah balik ke rumah ya, teman-teman semua. Tadi kita di sana tolong adek sekalian beres-bereskan, ada warung baru pindah, bikin warung di sana ya, teman-teman. Sementara lagi juga apa, bikin cuci-cuci kereta. Tadi kita bagi pengetahuan sedikit tentang sticknya, itu kita rubah tadi ya, teman-teman. Alhamdulillah sesuai seperti yang kita inginkan.
karena kita dulu punya pengalaman juga ya, masalah untuk masalah cuci-cuci motor, kereta, gitu ya teman-teman semua. Jadi kita tadi berbagi, alhamdulillah senang adik itu ya, karena bisa kita buat tanpa pakai stick, setel-setelan lagi langsung di tangan, tinggal tekan-tekan gini aja ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak mengucapkan atas kasih sayang dan dukungan teman-teman semua. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Nah, kita sampai di sini pertemuan kita. Dan ketahuilah satu hal, apabila tanam padi masih tumbuh rumput, apabila tanam rumput dan harap tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua tetaplah baik, tetap semangat, jangan menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Dan teman-teman semua, sampai jumpa lagi.